Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon dan juga penyanyi Aida Jebat mengumumkan dirinya kini hamil anak kedua dengan usia kandungan mencecah 5, hampir bulan. Aida atau nama sebenarnya Nur Suhada Jebat berkongsi berita gembira itu menerusi sebuah hantaran berbentuk video di laman Instagram hari ini. Video itu memaparkan dia membuat kejutan berhubung kehamilan tersebut buat suaminya Nabil Mahir yang ahli keluarga ketika berkumpul di hari pertama sambutan Idul Fitri pada April lalu. Alhamdulillah dengan kerjasama kami bersama dan izin Allah, saya hamil hampir 5 bulan, video rekaman di pagi Syawal pertama kejutan raya. Muka anak pertama Ana Naila itu memang mengenang nasib apa jadi, lepas ada adik nanti minta semua doakan Aida dan kandungan sentiasa sehat, terima kasih dan sayang semua, tulisnya lagi. Menerusi video sama, Nabil yang juga pengacara dilihat terkejut selepas membuka kotak berisi gambar mereka berdua serta alat ujian kehamilan menandakan istrinya sedang berbadan dua. Sebelum itu, Aida terlebih dahulu mengumumkan perkara tersebut ketika sidang media drama-drama terbaru terbitan Astro yang berlangsung di Kuala Lumpur hari ini. Penyanyi berusia 31 tahun itu pada mulanya menjemput Nabil bagi memaklumkan berita gembira tersebut sebelum disorok oleh orang ramai. Saya dan Aida sudah bekerja sama berpeluh-peluh coba untuk mendapatkan anak kedua, kata Nabil. Untuk rekor, pasangan ini mendirikan rumah tangga pada 1 Januari 2021 dan dikaruniakan seorang cahaya mata sulung yaitu Ana Naila yang kini berusia 2 tahun. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.